Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مسلمين dan muslimat ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya Allah taala memilih kita untuk bertemu di dalam majlis ilmu pada malam ini. Yang disebut sebagai salah satu daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan kunjungan kita ke taman-taman syurga di dunia ini akan menjadikan salah satu sebab kita dijemput dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga kelak di hari akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita nak baca kitab kita, saya nak bawa satu ataupun dua buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ahu." Atau kama qala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan, ketika mana dia kecil, ibu dia meletakkan dia ni untuk duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkhidmat dengan Nabi sehingga Nabi wafat. Ni Anas bin Malik. Mak dia letak dia ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat pendidikan daripada Nabi, dapat tarbiyah daripada Nabi. Dia duduk lama mana dengan Nabi sampai Nabi wafat. Sebab tu waktu dia kecil, Anas bin Malik ni tuan-tuan,
Nabi sallallahu alaihi wasallam gelarkan dia dengan satu nama, iaitu Unais. Dia kata apa dia? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dia kata aku dengar Nabi habaq. Nabi kata apa dia? Man ahabba liqa Allah. Siapa yang dia rasa suka nak bertemu dengan Allah? Yang dia rasa dia ni gembira nak bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah ni lagu mana? Maknanya bertemu ni dengan melewati proses kematian. Siapa yang dia redha nak mati ni? Sebab dia ni suka nak bertemu dengan Allah. Ulama bahas yang kata suka nak bertemu dengan Allah ni lagu mana? Bukan sekadar suka biasa-biasa. Dia meletakkan persiapan untuk bertemu dengan Allah tu siap-siap. Ni kita ni maklum-maklum, kita ni sampai satu masa, sampai satu time, hang suka ataupun hang tak suka, hang nak ataupun hang tak mau, hang kena balik bertemu dengan Allah. Ni, tak ada pilihan. Mati ni maklum, dia bukan ada pilihan. Suka mati, mati. Tak suka mati, tak payah mati. Eh, kalau lagu tu senang tuan-tuan. Jenuh kerajaan bayar pencin, tak mati-mati kaki tangan ni. Dia tak? Duk tunggu tak mati, duk tunggu tak mati. Mbak cucu kata bila orang tua ni nak mati, kata-kata wan. Nak makan reta pusaka, tak boleh, tak mati-mati. Jenuh kerajaan bayar pencin. Tapi yang kata mati ni, kamu suka pun kamu kena mati, kamu tak suka pun kamu kena mati. Tak ada pilihan. Tapi bila kata suka nak mati ataupun tidak suka, persiapan ni kena ada. Nak balik bertemu dengan Allah ni, kena siapkan persiapan yang secukupnya. Siap. Sebab tu Allah Ta'ala kata, watazawwadu, cari bekalan. Dalam hidup ni Allah Ta'ala kata, hampa cari bekal. Cari bekal. Dalam hidup ni cari bekal. Bekal nak bawa ke mana? Bekal nak bawa balik bertemu dengan Allah. Saya teringat Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata apa dia? Hidup di dunia ni dia kata seumpama kamu ni berlayar dengan satu bahtera. Ni kita hidup ni. Imam Ghazali kata, seumpama kamu ni berlayar dalam satu bahtera. Yang mana bahtera ni sekarang ni dia berhenti dekat satu pulau. Nakhoda kapal tu kata apa dia? Nakhoda tu kata apa dia? Nakhoda tu kata ni, semua penumpang-penumpang, ahli-ahli kapal ni, kamu turun, sekarang kita berhenti dekat satu pulau, kamu turun, carilah sebanyak mana bekalan yang kamu dapat cari. Turun ni, pulun cari bekalan. Sebab bila kamu naik nanti, kamu berlayar, dah tak ada dah tempat kamu nak berhenti. Nakhoda tu kata maklum. Ni kamu turun ni, kamu carilah sebanyak mana bekalan yang kamu boleh cari. Sebab bila kamu naik, kamu akan melayak ni. Kamu tak berhenti tak mana dah. Imam Ghazali kata tiga golongan yang akan ada pada waktu tu. Hak jenis turun ni ada tiga golongan. Golongan pertama Imam Ghazali kata siapa dia? Orang yang turun-turun ni dia pulun cari bekalan. Dia tengok ada buah kelapa, dia ambil. Orang Kedah panggil buah nyok. Tengok ada buah betik-betik, dia sabu dalam bula tu. Ada buah rambutan-rambutan pun dia sabu. Ada durian, duri hitam. Kerana ada sebatang duri hitam belakang tu sekilo RM100. Tuan-tuan. Durian, duri hitam. Baru ni saya pergi kat ni, tanya ni, durian apa ni? Dia kata yang ni telur boya, Ustaz. Saya kata yang ni kalau makan dia panas, dia kata bukan dekat badan panas dengan telur ustaz pun panas, dia kata. Hak dia jual tu haram, kata hang ni. Kau ambil durian ni tuju kat atas kepala orang tau. Dia ambil maklum, banyak mana buah yang ada dia ambil. Yang kedua Imam Ghazali kata, golongan yang kedua, dia turun-turun, dia leka dek kerana keindahan pulau tersebut, dia leka. Dia tengok air, dia kata yang ni, ni pulau ni cantik, ni air ni biru, tenang, biru sekerat, hijau sekerat. Dia kata ni nama pulau apa? Pulau perpaduan rumah ke apa? Dia kata. Dia ada pulau dari air laut ni maklum. Dia hijau sekerat, biru sekerat. Kita tengok.
Pilah belayak. Duduk kau tak marahkan. Mereka tak mau nak keluar ni. Belum mati ni pergi berjalan maklum. Pergi Langkawi ke pulau mana. Nak pergi luar-luar duit tak ada. Pergi ke dalam negara. Dia kata cantik dengan pokok nyok pun nampak. Cantik dia kata ni. Dia duduk lalik. Tengok Mak Saleh duduk mandi. Dia kata Mak Saleh ni mau kemah dia kata. Tengok pula hat tutup atas tutup bawah tu. Dia kata mau duduk cuti kerap lagu ni. Dia kata enjin pun boleh servis sikit dia kata. Duduk kali-kali. Dia kata aku ni nak berjalan tak lama dah. Baru dia cari bekal. Ada juga. Hat jenis ni lagu mana? Pencin baru main masjid. Mujur. Tuan-tuan jangan duk kata saya ni ustaz dulu. Tak payah duk kira dululah. Allah Ta'ala nak tengok ke depan. Bila ham bertaubat, ham berubah. Yang belakang tu Allah Ta'ala cuci calat bagi dah. Ham tengok ke depan. Tapi Imam Ghazali kata hal nombor tiga. Dia ghalik daripada mula sampai ke habis. Tata semboyan nak berjalan tu telah berbunyi. Tiga golongan ni ada dalam masyarakat sekarang. Tiga golongan ni ada dalam masyarakat lah ni. Ada orang dia beranak-beranak dalam keluarga yang cantik. Ditarbiah oleh mak dan bapak dia dengan jalan yang baik. Akhirnya dia jadi pun orang yang baik. Yang tu Alhamdulillah. Kira turun-turun tu cari bekal. Yang nombor dua. Yang ni jenis kita ramai. Dulu muda-muda tak ada cerita lah tuan-tuan. Zaman muda dulu. Zaman muda lu maklum tak ada cerita. Tak ada cerita. Tak ada cerita. Allah Ta'ala ni sebanyak mana dosa hang. Hang bertaubat Allah Ta'ala ampun. Duk cerita apa-apa? Dia kata saya dulu ustaz. Duk cerita hak dulu. Dahlah cerita tu kalau betul tak apa ni mohong. Saya ada satu orang ni tuan-tuan. Dia ni Pak Haji, dia mohong saya. Ni cerita betul ni. Tamu abak di mana pasal live. Tak kena adik-beradik dia dengar, dia tuju kepala saya ni mampus. Pak Haji ni dia duk pergi ambil saya kuliah. Satu tempat. Bila dia ambil saya, dia hantar saya kat hotel, dia bawa saya pergi kuliah, dia jamu makan apa dulu ni. Cerita 7-8 tahun dulu ni. Tapi saya tak tahu dia ni kuat pemohong. Lepas tu baru saya tahu. Dia duk cerita bila sembang dengan dia, dia pakai pakai dengan lebay, dengan janggut, macam tu. Tapi kuat pemohong. Saya kata ni, Abang Haji. Dia ni tokek jugalah. Saya kata dulu muda-muda tu memang duk buat ni kan tokek. Dah Ustaz. Dulu saya muda-muda dulu duduk kerja tebang pokok balak. Tebang pokok balak. Oh saya kata hebat Allah ni. Saya kata risiko tak tebang pokok balak. Oh, mak wajib dia bagi oi tu. Dia kata silap langkah mati. Pak Ji ni kata silap langkah mati. Saya kata Abang Haji tu je nak. Dia kata dulu ada satu kes Ustaz, saya mujur tak mati dia kata. Kita duduk di bawah, duduk tebang pokok balak, lepas tebang kat atas bukit ni tak abang kat kita di bawah. Saya ni duduk tengah mendaki nak naik atas. Orang Kedah panggil ragas, sini panggil daki, sana panggil ragas. Duk ragas nak naik atas ni. Lepas tebang pokok, lepas tak abang kat kita, tiba-tiba pokok tu dia tumbang jatuh Ustaz. Daripada atas ni dia terjun main bawah. Dia tala main betul. Tujuh ni main betul-betul dia ni. Dia panggil tala orang kata. Dia tala main betul kat saya. Saya kata tu macam mana Mak Haji? Dia kata mujur sempat kangkang. Pokok balak tu main dia kangkang. Pokok balak tu masuk ke bawah kangkang dia. Tuan-tuan fikir tengok. Tak tuan-tuan gelak apa? Tuan-tuan fikir tengok. Dia punya kangkang besar mana? Pokok balak besar mana? Dia punya mohon. Ni duk cerita hak dulu murung. Tuan-tuan. Yang kedua, yang ketiga ni kita tak mau ni ralik sampai ke sudah. Nabi kata Anas bin Malik abak Nabi habak siapa yang dia suka nak bertemu dengan dia Allah. Ahabballahu liqa'ah. Allah Taala pun suka nak bertemu dengan dia. Dalam Al-Quran satu ayat dia kata apa dia? Apa nama? Radiyatan mardiyah. Bisa dengar ayat tu? Radiyatan mardiyah, balik bertemu dengan Allah dalam keadaan dia redha, Allah Ta'ala redha. Lalu Nabi kata, وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ. Siapa yang tak suka bertemu dengan Allah? Dia duk rasa kematian ni satu benda yang paling dia benci dalam hidup. Kematian ni dia paling benci dalam hidup. Dia kata, apa siapa ni nak mati? Dia kata, dah tahu nak mati, duk bagi hidup buat apa? Dia duk main komplain lagu tu.
Dia kata, ustaz, kita ni kalau hidup ni nak mati, buat apa hidup? Dia kata, saya tak suka. Bila orang sebut dekat dia bab kematian, bila orang pergi tegur dia bab kematian, dia tak boleh terima. Ni baru ni keluar baru ni, tuan-tuan. Lihat mana baca baru ni. Satu makcik, satu tok. Satu makcik, budak ni. Tak mohon nak terus terang. Siapa baca dia tahu lah. Budak ni pergi dekat dia, pergi habak, peringat dekat dia tentang kematian. Dia sound balik budak tu. Kita ni kalau ada orang boleh medu ingat kita bak mati, syukur. Yang ni lah yang nak jadi break dalam perjalanan kita. Kita ni kadang-kadang laju, tak ada nak break, tak sempat nak break. Orang medu bisik kat kita, ni ingat mati sama na, hidup ni ingat mati sama na, buat kerja ingat mati sama na, dia tolong break. Ni kita ni apa-apa dapat, ingat mati sama na. Hang ada jawatan, ingat mati nak. Hang ada kuasa, ingat mati nak. Hang ada duit ringgit, ingat mati nak. Hang ada ilmu, ingat mati nak. Hang apa, ingat mati. Syukurlah orang boleh duduk main, duduk peringat kita buat mati. Tiba-tiba bila ada orang main ingat kita buat mati, dia semua balik kawan tu. Hang tak duduk sembang lah. Hang tu pun bukan baik, tahu mana. Ah, dia buat lagu tu. Orang lagu ni, tuan-tuan, karihallahu liqa'ah. Allah Ta'ala pun tak suka nak berjumpa dengan dia. Dua golongan Nabi gabak dekat Anas bin Malik. Siapa yang suka nak bertemu dengan Allah, Allah suka nak bertemu dengan dia. Siapa yang benci nak balik bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala benci nak bertemu dengan dia. Bila mana kita balik bertemu dengan Allah, tuan-tuan, proses kematian ni satu bab. Kita mai, duduk atas dunia, kita mati, duduk dalam alam barzah. Satu bab. Lepas tu kita ni akan balik ni, nama dia alam akhirat. Di dalam alam akhirat ni, tuan-tuan, Nabi cerita dalam satu hadis. Saya cerita dulu hadis ni baru kita baca. Seorang yang bernama Samir Al-Asbahi, dia kata, satu hari dia masuk ke kota Madinah. Dia pergi duduk di kota Madinah. Cerita ni lepas Nabi wafat. Dia pergi ke Madinah, duduk dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba dia nampak satu kelibat, satu orang lelaki yang sudah berumur. Masuk mai dalam Masjid Nabawi, semua orang pakat duk pergi kumun dia. Semua orang pakat duk pergi tengok dia. Boleh faham tak? Dia ni mai dalam Masjid Nabawi, maklum. Dia duduk dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba mai orang ramai ni. Sorry, dia duduk dalam Masjid Nabawi, masuk satu orang lelaki tua yang berumur. Tiba-tiba bila orang tengok lelaki ni, semua orang pakai duk main topa dia, duk celapak, duk pergi kumun dia. Satu orang lelaki ni, Samir ni, dia tengok. Dia kata, siapa ni main ni? Raja ke apa ni? Masuk-masuk main dalam masjid dia, semua orang pergi. Masjid yang dimaksudkan tu Masjid Nabawi. Semua orang pakai duk main ni. Seorang demi seorang, seorang demi seorang duk main ni. Siapa dia kawan ni yang hebat sangat ni? Samir pun cari jawapan. Dia tanya orang yang keliling dia. Dia kata, ni nak tanya sikit, siapa dia ni? Dia berkata, siapa tu? Kawan tu siapa dia? Kawan tu habak dekat Samir. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdul Rahman bin Sakhar. Nabi gelak dia Abu Hurairah. Nama betul mungkin kita tak apa nak ingat dah. Kalau satu orang main tanya tuan-tuan, dia kata, Haji, nak tanya Haji sikit. Awak ada apa? Nak tanya Haji sikit lah. Haji ni duk tengok tiap-tiap malam duk pergi mengaji. Sampai kitab tak sempat bawa, Lena tengah duk mengajar ni. Nak tanya Haji sikit, Abdul Rahman bin Sakhar ni siapa dia? Dia kata, tak pernah duk dengar nama tu. Dia kata, duk tamarakan ke? Nama ni tuan-tuan. Tapi bila sebut Abu Hurairah, oh belakang. Betul tak? Sebab tu ulama kata, kita ni kalau nak gelak orang, gelak dengan nama hadiah suka tu tak apa. Ha? Kawan kita ni nama dia Man. Tapi dia ni satu benda yang dia paling suka nak hidup, mie rebui. Tuan-tuan buh, Man mie rebui. Dia tak marah tak apa. Ni hang duk picok kadang-kadang sampai kawan tu pun. Jangan gitu. Tengok kawan kita perangai pelik, dia kata tu, pelak. Tak boleh tuan-tuan lagu tu. Cuk nama bagi elok. Maklum tak? Cuk nama bagi elok. Maklum suka kuih apa? Samperit. Ni pun sehari dua ni pun samperit. Samperit ni pun zakat juga.
dia panggil leha sampri, tak apalah. Silap sebut satu lagi lah kan. Satu lagi sampri. Yang mana faham-faham. Ni dia kata sampri, hanya lambat pekak ni payah sembang dah ni. Cuk ni bagi kena. Dia ni orang lagu mana? Cuk tu bagi kena. Nabi cuk Abu Hurairah sebab dia suka dengan anak kucing. Nabi jumpa dengan dia, dia main-main dengan anak kucing, dia nampak-nampak Nabi, dia letak anak kucing tu dalam lengan baju dia ni. Dia tertekan tu. Nabi kata tu apa dia? Duk kodek dalam lengan baju tu. Buka-buka tengok anak kucing keluar. Nabi kata, hang lah Abdul Rahman. Suka sungguh dengan anak kucing, aku lekat kat hang dengan nama bapa kepada anak kucing. Clear. Abu Hurairah. Dia kata, kawan saya apa ada agak seorang ustaz? Abu Khinzir. Bapa babi. Tak boleh lagu tu tuan-tuan. Tak boleh. Cuak tu. Bagi kena bagi elok cuak tu. Mohan cuak tak kenal kena cuak kat sana nanti. Abu Hurairah ni bila dia masuk pergi dalam Masjid Nabawi, kata Samir, aku tengok orang pakat duk mai duk kat dia. Sorang, 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 sorang pakat mai duk kat dia. Dia heran, siapa dia ni yang hebat sangat ni? Siapa dia kawan ni? Dia tanya dekat kawan dia. Ni kawan ni siapa? Kawan ni kata, itulah Abu Hurairah. Dia kata, aku nak cari kesempatan waktu orang tak ada, aku nak pergi kat Abu Hurairah ni, aku nak semang dia sikit. Nak curi time, nak pergi semang dengan dia. Bila dia tengok orang ni pun redak, tak berapa nak ramai dah orang apa semua ni, Samir ni pun pergi dekat Abu Hurairah. Dia pergi, dia tanya Abu Hurairah, Assalamualaikum Tuan Amba, saya ni Samir apa semua, nak tanya satu soalan. Abu Hurairah kata, ada apa Samir? Aku nak tanya kamu wahai Abu Hurairah, ada dah hadis-hadis Nabi duk cerita kat hang, Nabi sebut kat hang, yang hang boleh cerita kat aku nak dengar satu hadis. Zaman tu tuan-tuan nak dapat satu hadis tu tengok senang lah. Bukan lagu lah maklum, pergi beli kitab baca. Maklum kan? Maklum pergi satu kedai kitab, minta kat dia mana dia terjemahan sahih Al-Bukhari. Kawan tu bagi bayar RM50, maklum boleh baca beribu hadis dalam tu ada. Beli RM10 kitab yang kita duk bawa, 40 hadis duk ada. Zaman lah maklum. Sebab tu zaman dulu dengan zaman lah biasa. Berkat orang dulu dengan orang lah biasa. Tuan-tuan cuba tengok zaman 30-an, 40-an Allah. Zaman 90-an dulu. Kuliah-kuliah ni jarang ada kat masjid. Seminggu ada sekali dua. Tapi tuan-tuan cuba tengok berkat ilmu waktu tu. Mengaji korang beramai lebih. Betul ya tak? Zaman lah mengaji banyak, beramai pula dah korang. Samir ni dia punya nak dengar hadis daripada Abu Hurairah. Dia kata ni ada tak apa-apa yang Nabi pernah habaq dekat hang, hang cuba cerita mai dekat aku. Abu Hurairah pun dia nak cerita. Bila dia nak cerita, Samir kata dia tarik nafas dalam-dalam. Dia tarik nafas dalam-dalam. Dia lepas pingsan. Ni benda dia nak cerita ni, pingsan. Tuan-tuan, Samir pun duk tengok ni awak ni. Duk tak lama dia sedar. Dia sedar, dia duk gabuh-gabuh muka. Dia tengok Samir, dia tunduk, dia tarik pula. Dia kata ada satu hadis aku nak cerita dekat hang. Nabi habaq kat aku. Dia Abu Hurairah habaq aku tu, Abu Hurairah tarik pula nafas. Dalam-dalam, dia lepas pingsan kali kedua. Lagu tuan-tuan ni, ni nak baca hadis ni pun tuan-tuan lena dah dua kali dah. Berat juga tuan-tuan pun. Pejam celik, uyuk pergi lagu tu. Kena jekah dia jaga pula. Dia pun duduk gabih muka, pejam celik, uyuk. Lebih kurang Abu Hurairah juga. Pingsan dua kali, tuan-tuan lena dua kali. Hadis tak berjaya lagi. Benda yang Abu Hurairah nak abak ni berat. Jangan tarik muka lagu tu senyum lah sikit. Lena lah, tak apa lah, lena lah. Amboi nak melawak pun tak boleh dah lepas raya ni nampak lagu garang semacam yang ni macam apa. Lena, lena, lena. Selamat malam. Tidak. Dia pesan kali kedua. Duk sat dia jaga pula. Samir kata Abu Hurairah ni jaga pula. Abu Hurairah jaga-jaga dia gabuh-gabuh muka ni. Dia tarik pula nafas kali ketiga. Dia tarik dalam-dalam. Dia lepas pesan pula kali ketiga. Hai, kasar ni. Ni hadis yang kita nak baca ni tuan-tuan. Lagu tu, Abu Hurairah nak cerita sampai tahap lagu tu. Ni kita nak baca ni bukan hadis main-main.
Berat maklum. Sebab dia tarik nafas dalam tu, makna tarik nafas dalam tu, benda yang dia nak cerita, benda berat. Bukan benda main-main, benda berat dia nak cerita ni. Dia jaga kali ketiga, dia gabuh-gabuh muka, sambil duduk tengok, ingat nak pezan pula, tak ada tiga kali pezan. Lalu Abu Hurairah sebut, dia kata pada dia, Nabi SAW bersabda, Nabi habaq dekat aku, Nabi kata pada dia, Inna Allah tabaraka wa ta'ala, Iza kana yawmul qiyamati taqdi baina khalqih, fakullu ummatin jathiyah. Fa'awwalu man yud'a bihi rajulun qad jama'a al-Qur'ana wa rajulun qutila fi sabilillah wa rajulun kathirul mal fa yaqulu Allah ta'ala lil qari alam u'allimka ma anzaltu 'ala rusuli qala bala rabbi قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به أناء الليل والنهار فيقول الله وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك ويقال لصاحب المال ماذا عملت فيما أتيتك به قال كنت أصل الرحم وأتصدق به فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فلان جواد سخي فقد قيل ذلك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول له لماذا قتلت قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال لك فلان جريء فقد قيل ذلك أو كما قال. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang panjang ni, maklong, Pak Long yang saya baca. Yang maklong Pak Long tak faham pasal tu ni. Panjang yang dia tahu qala. Qala. Tanya dia qala tu apa dia? Dia kata tempat duk ambil mayang. Tu qala bodoh weh. Ni qala. Qala ni kata. Hadis ni panjang maklong. Nabi nak cerita apa dia dalam hadis ni? Ada tiga golongan. Nabi kata kita bangkit di padang mahsyar kelak pada hari kiamat, hari akhirat kelak. Maklum kita kiamat tiup-tiupan segala kali pertama. Mati. Habis semua. Hak tuan-tuan duk dengar tu guru kata bila mai saja hari kiamat, malaikat tiup je segala, Allah Taala dia akan gulung bumi ni lagu macam kita gulung tikar. Tuan-tuan duk dengar. Ada satu budak tu dia buat layak buruk, dia tanya kat satu ustaz. Dia kata ustaz, ya. Tadi ustaz kata bila Allah Taala suruh malaikat tiup sangkakala ni, kiamat ni Allah Taala gulung bumi ni macam kita gulung tikar kan? Ya. Saya nak tanya ustaz, Allah Taala gulung-gulung bumi ni dia pi simpan dekat mana? Dia layak buruk budak ni. Ustaz tu kata hang nak tahu tu jelah. Hang saya nak tahu ustaz. Soalan dia lain. Dak tadi ustaz kata bila kiamat Allah gulung bumi ni macam kita gulung tikar. Ha. Tu nak tanya ustaz Allah Taala gulung-gulung ni dia pi simpan kat mana? Ustaz tu kata Allah Taala gulung-gulung dia pi simpan teh pala pak hang. Benda akidah dia buat main-main. Ha. Maklum Allah Taala gulung bumi ni laku kita gulung tikar. Waktu tu, tak ada dah. Mak dah tak peduli kepada anak. Anak dah tak peduli kepada mak. Sedangkan waktu hidup di dunia, seorang ibu sayang dekat anak ni tak boleh nak cerita. Seorang anak sayang kat ibu ni tak boleh nak gambar. Tapi mai hari kiamat, Nabi.
Tuan-tuan cuba tengok simptom, tanda-tanda kiamat dah dekat ni tuan-tuan. Macam-macam. Ni pun kadang-kadang kita fikir ni tak lepas dengan kepala otak. Ni tuan-tuan boleh fikir ke dengan apa yang duk berlaku dekat sekeliling kita lah ni? Tuan-tuan nak fikir? Fikir pun tak lepas. Betul tak? Tuan-tuan boleh fikir ke dia main satu benda yang laki dia suka sama laki? Tak pelik tuan-tuan. Dia tengok lelaki ni, dia duduk belalik yang dia. Tambah dia main pula lah ni, hak saduh, hak tek timur tu malu. Dia duduk pergi kepak spring, duduk saja, duduk angkat ayak ni. Ni duduk naik habis body ni. Jantan sama jantan, dia tengok dia belalik yang dia. Eh, tuan-tuan. Skru sama skru, mana boleh kunci? Nut sama nut, mana boleh kunci? Betul tak? Tuan-tuan aku tak suka ya pun. Kan tuan-tuan ni pun kesan perik juga kan. Dia main macam-macam samperik tak samperik lah, ilmu London tak ilmu London lah, semua ada dah. Hak mana faham-faham lah. Maklong boleh fikir kan maklong? Ha? Dia tengok perempuan sama perempuan, dia meleleh yang liuk maklong. Ha, yang dulu yang kita duk ingat dulu apa LGBT LGBT tu. Apa LGBT ke apa? Ha. Orang kot dia ni tak disebut LGBT, dia panggil BGBT. Ni maklum, semua ni nak cerita kiamat dah hampir tiba. Kiamat dah dekat ni. Law ni tak kiamat lagi. Tanda-tanda nak pergi ke kiamat tu baru duk ada, baru duk nampak. Hak tu pun kita dah pening kepala. Tuan-tuan bayangkan bila hari kiamat lagu mana. Dia mai pula nanti fitnah dajjal. Nabi habaq amalkan, baca banyak-banyak suratul kahfi. Dia selamat daripada fitnah kubur, dia selamat daripada fitnah dajjal. Baca. Tuan-tuan bayang. Batulah kita tak tahan dah tuan-tuan. Duk tengok fitnah ni macam-macam kita tak tahan dah. Ya Allah, ni baru duduk ni. Nanti kiamat dekat ni lagu mana ni? Dia main kemarau. Oi tuan-tuan. Orang pakai duk cerita yang kata dekat kiamat ni macam-macam. Kalau kita dengar ni maklum ketak ni. Ketak. Bila kiamat, kita ni pun mati habis semua. Tiupan sangkakala yang kedua pun ditiup. Semua bangkit pergi ke padang mahsyar. Pergi tu Nabi habaq dekat Aisyah. Nabi cerita dekat Aisyah. Nabi kata bangkit, kita pergi ke padang mahsyar dalam keadaan semua ni bertelanjang. Nabi kata. Semua bertelanjang. Mak Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, hey, tak malu ke bakat-bakat duk telanjang belakang? Nabi kata tak malu. Waktu tu tak ada siapa pun nak tengok. Semua bakat duk kalut dengan diri sendiri. Tak ada dah nak tengok. Oi, 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 tak ada dah. Bukan lagu duk di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma Imam Sayyuti kata apa dia? Dua golongan dia yang takkan bertelanjang. Imam Sayyuti kata. Salah satunya orang yang ada keturunan yang hafal Quran di dunia. Imam Sayyuti kata yang takkan telanjang. Rasulullah of course lah. Nabi Ibrahim takkan telanjang. Sebab Nabi Ibrahim ni waktu dia hidup dia suka bagi pakaian ke orang. Dia suka sedekah pakaian pada orang. Yang kedua kata Imam Sayyuti, mereka yang ada keturunan yang hafal Quran. Tuan-tuan, cari ya. Ustaz, maklong ni tak ada keturunan dari Quran. Anak maklong ada berapa orang? 4 orang, ustaz. Seorang pun tak dapat Quran? Tak ada, semua jebon belaka, ustaz. Lepa pun tak ada dapat Quran apa. Qul huwallah tu pun kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak. Maklong ni baik sikit ya, kuliah yang tak ingat, dia kata. Kadang-kadang baca lakum tak jumpa. Anak maklong qul huwallah pun tak tahu. Maklong, cucu ada, cucu pun tak boleh pergi, ustaz. Eh, tak boleh pergi dah cucu. Okey, maklum, ambil anak angkat yang hafal Quran. Pi dekat mahat-mahat tahfiz, tengok, ni dia. Ada tanya anak-anak orang susah mana ke? Tak apa. Yuran dia berapa sebulan? Ustaz mahat tahfiz tu kata 300 setengah. Mak, ai. Awak yang mahal ni.
Ustaz tu pun kata, makcik, dulu cili merah sekilo RM8 lah RM26 maklum. Taklah budak-budak ni bukan duk makan cili. Dia buat tanya soalan bodoh. Maklum oi. Zaman dulu lain, zaman lain lah. Tak apalah maklum nak tajar dia RM20 sebulan. Ambil sekadar kemampuan. As-sadaqatu biqadariha. Nabi kata, hampa nak sedekah, biar sekadar kemampuan hampa. Tak payah 20, kadar kemampuan. Kalau gaji kita 2,000, sedekah dekat 2,000 kemampuan kita. Gaji saya 900, Ustaz, sedekah dekat 900. Hang semut, bagi cara semut. Betul tak? Hang burung, bagi cara burung. Hang kambing, bagi cara kambing. Hang lembu, bagi cara lembu. Makna apa dia kambing lembu ni? Maknanya akan lagi besar lagi lah. Ni hang lembu, hang bagi sedekah lagu semut, tak kenal lah. Gaji sampai 780,000 main masjid sangit. Kita kata sangit, dia kata as-sadaqatu biqadariha. Sepak kepala masuk dalam tabung, pergi dia berjalan dengan tabung sekali. Takat kemampuan. Saya baru ni tuan-tuan. Baru ni lah, 2-3 minggu lepas ni. Jumpa dengan satu orang. Tengok cara dia sedekah ni, saya kagum lah dia ni. Orang, tapi dia ni orang senang lah, Datuk Seri ni. Orang senang. Dia naik mayang Jumaat, dia tengok tabung. Itu 2, 3, 4, 5. Buat keluar seorang satu, tabung jolok, 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 jolok. Sekejap lagi tabung hak jalan pula, buat keluar pula 100. Saya ingat untuk ni duit 50, tak ada duit 100 yang dia jamin hari tu. Dia berjalan-jalan tengok ada orang susah pun nak turun ke masjid. Dia tengok-tengok, dia pegang tangan Pak Long tu, dia salam. Dia tengok cekak duit 100. Itu padahal dengan dia. Kita jangan buat gitu Pak Long. Saya pun kemai hazard eh, saya pun 100-100, hujung bulan kita kena tarik, tak payah kita kan. Bagi tekat badan. Tengok budak-budak tahfiz ni, tu yang saya buat program tu maklum. Program tajaan buat pemotongan duit lekon bank tu. Kalau kita tak ada anak-anak apa, pay. Ambil anak angkat, kita bagi RM10 kita tajar, RM20 kita tajar. Sebab tak mau bertelanjang di akhirat kelak, di padang mahsyar kelak, tak mau. Nabi kata, Abu Hurairah kata, Nabi kata, bila mai saja hari kiamat, semua akan dihimpunkan di padang mahsyar. Duduk di padang mahsyar ni dalam keadaan macam mana? Bertekuk lutut, berdongak kepala. Duduk ni cara bertekuk lutut, tuan-tuan faham dah KL ni bertekuk lutut ni. Dongak kepala, kita bukan diri apa semua, duduk dalam keadaan bertekuk lutut. Dalam keadaan matahari sejengkai atas kepala. Boleh nampak? Matahari sejengkai atas kepala. Panas tara mana? Wallahu a'lam. Waktu tu Nabi kata, Allah Ta'ala suruh malaikat himpun ni di kalangan umat dia, tiga golongan dulu. Hak ni yang first akan disoalkan oleh Allah. Tiga golongan. Dalam ramai-ramai umat Nabi Muhammad ni, tiga golongan ni, golongan yang pertama akan dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga golongan. Yang pertama Nabi kata, rajulun qad jama'a al-Quran. Satu orang yang Allah Taala bagi kesempatan atas dunia ni, dia menjadi ahli al-Quran. Dia hafal Quran, dia faham Quran, dia mengaji Quran. Ni yang pertama. Yang malaikat akan panggil ni di padang mahsyar kelak. Yang pertama, golongan yang Allah Ta'ala bagi mereka ni kerti Quran. Senang lagu tu terjemah. Yang kedua, warajulun kutila fi sabilillah. Yang kedua, mereka yang mati dalam peperangan menegakkan Islam. Mati dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Yang ketiga, warajulun kathirul man. Seorang lelaki yang dia ni, Allah Ta'ala beri kepada dia, nak kata benda banyak. Tiga golongan ni, Allah Ta'ala akan panggil mai dulu. Yang pertama, orang yang kerti Quran. Yang kedua, yang mati dalam perjuangan Islam. Menegakkan agama Allah. Yang ketiga, kata benda banyak. Panggil tiga ni mai depan. Hak lain tunggu zat, hak lain tunggu zat. Yang ni tiga ni dulu. Allah Ta'ala panggil mai ke dia, tiga golongan ni dulu. Fayaqul Allah Ta'ala lil qari. Bila tiga-tiga ni mai duduk di depan Allah, Allah Ta'ala panggil yang pertama, siapa dia? Orang hak yang kerti Quran. Allah Ta'ala panggil mai dulu.
Allah Ta'ala kata, fayaqul Allah Ta'ala lilqari, alam u'allimka ma anzaltu ala rusuli. Allah Ta'ala kata, tidakkah telah aku mengajarkan kepada kamu yang aku turunkan kepada utusanku? Quran tu aku bagi angs kesempatan dah dulu untuk hang belajar. Qala bala rabbi. Ya Allah, aku mengaji, aku belajar. Allah Ta'ala kata, dulu atas dunia tu hang ni aku pilih untuk reti Quran. Betul ke tak? Aku bagi kesempatan kepada kamu untuk belajar Quran. Betul ke tak? Allah Ta'ala tanya. Sebab kita ni maklum, kita ni yang reti Quran, yang apa Quran, bukan semua peluang ni Allah Ta'ala pilih. Tak. Mukhtarun nas, manusia yang terpilih saja. Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik orang di kalangan kamu, mereka yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Kita bukan semua maklum. Ni yang duduk dalam surau masjid malam ni, yang duduk masjid luar dalam ni, berapa ratus orang? Berapa orang yang hafal Quran? 30 juzuk yang dipanggil Al-Hafiz. Hak lain tak ada Al-Hafiz belakang. Betul tak? Kita ni berapa orang yang hafal Quran, tuan-tuan? Saya pun berapa juiz, sejuiz dua ya. Tu pun lupa habis selera lah. Tuan-tuan ada anak 5 orang. 5-5 ni kadang-kadang seorang pun tak ada yang Allah Ta'ala pilih untuk mengaji Quran. Kami 7 beradik, malam adik-beradik. Ayah saya ni bekas mufti yang ulama, 7 beradik anak ni. Anak dia 7 beranak. 7 beranak ni yang mengaji agama ni 3 orang ya. 4 lagi akademik. 3 yang mengaji agama ni pun seorang tak ada tahfiz. Tu nak abang, bukan semua orang Allah Ta'ala pilih. Tiba-tiba tuan-tuan ada anak seorang boleh pergi mengambil Quran. Allah, syukurlah maklum weh. Saya baru ni mayang Jumaat. Budak-budak tahfiz tu ada dalam masjid tu. Habis mayang tu duduk salam dengan mereka. Mai satu budak tu halus ya. Saya tanya adik umur berapa? 12 tahun sah. Umur apa? 12 tahun. Ha. Ni adik duduk mayang tahfiz? Ya, dengan serban dia apa semua. Pala kecil ya. Saya kata ni apa yang berapa juzuk lah? 30 dah. Subhanallah. Umur 12, kepala kecil 30 juzuk. Saya tengok atas bawah, saya kata budak ni dia serumbat kok mana kepala halus sangat ni. Ha, aku kepala besar berharam tak ada 30 juzuk ni, kepala halus 30 juzuk ni. Duk saya ustaz dia pun mai. Salam dengan saya kata tahniahlah ustaz, budak kecil lagu ni pun 30 juzuk dah. Dia kata bukan 30 juzuk ustaz, baru apa juzuk 30. Dia kata haram kata budak ni sembang. Kerin dia jawab. Tanya dia berapa juzuk dah dek? 30. Padahal baru apa juzuk 30. Haram budak ni. Maklum, kita pun tak apa. Sebab tu Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik orang di kalangan kamu, lepa yang belajar Quran. Maklum, Quran ni dia ada 6 hak kita kena tunai. Yang kata hak dalam Al-Quran ni ada 6. Yang pertama belajar. Yang kedua baca. Yang ketiga apa? Yang keempat faham. Yang kelima beramai. Yang keenam kena ajak orang cintakan Quran. Kempen kat orang cinta, sayangkan Al-Quran. Allah Ta'ala tanya, hang ni dulu aku bagi kat hang, betul ke? Dia kata betul ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kata dekat dia, famadha amilta fima alimta? Dah hang duk faham, dah hang mengaji Quran, dah hang faham cantik. Hang buat apa dengan Quran ni? Aku nak tanya hang. Hang buat apa dengan Quran ni? Lalu jawab dia, qala, jawab kawan ni, kuntu aqumu bihi ana al-laili wan nahar. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mempelajari Al-Quran ni pada waktu malam dan mai waktu siang aku mengajar Quran. Jadi lagu Nabi kata, sebaik-baik orang di kalangan kamu lepa yang belajar Quran dan mengajar Quran. Aku jadi lagu tu ya Allah. Waktu malam aku belajar, waktu pagi aku mengajar. Jadi cerita tu kita sambung lepas azan fardu isya. Dipersilakan Tuan Bilal kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi tuan-tuan, kita sambung lepas 9-9-5 minit sikit. Saya rasa kitab kita tak sebab baca dah malam ni, panjang. Kalau baca kitab saya, kita pula sekejap ni sambung kitab pula, muka tuan-tuan tinggal besar ni lagi. Nak balik makan yang nak balik tidur, sikit lagi maklum. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada golongan yang hafal Quran tadi, yang diberikan kesempatan untuk memahami Al-Quran, apa yang kamu buat dengan tu? Dia habaq dekat Allah. Dia kata, ya Allah, aku waktu malam aku belajar, waktu pagi aku mengajar Quran ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata dekat dia dan malaikat, fayaqulullah wa taqulul malaika. Bila dia jawab mai kepada Allah, Allah dengar, Allah Taala jawab balik dekat dia. Bukan sekadar Allah, tetapi malaikat pun jawab balik dekat dia. Apa yang malaikat dan Allah kata? Kadzabta, hang pembohong. Tuan-tuan, yang kata golongan ni sampai di depan Allah dia nak mohon. Allah Ta'ala tanya kepada dia, hang, aku bagi kepada hang kesempatan waktu hidup di dunia untuk belajar Al-Quran. Aku bagi kesempatan kepada hang atas dunia untuk faham Al-Quran. Apa yang hang buat? Dia kata, aku tak ada apa. Waktu malam aku belajar, waktu pagi aku mengajar. Allah Ta'ala kata dekat dia, kazabta, hang pembohong. Dengan manusia hang boleh mohong, dengan orang ramai ni hang boleh mohong, tapi dengan Allah dalam hati hang pun ya'lamu Allah. Allah Taala tahu apa yang terlintas dalam hati kita. Hang nak mohong Allah Taala. Bal aratta an yuqala fulanun qari'un. Allah Taala kata tak. Ya, hang belajar Quran ni waktu hang mengaji dulu sebab hang orang kata hang ni orang Al-Quran, ahli Al-Quran, alim Al-Quran, pakar Al-Quran. Faqad qila dhalik, dan orang pun dah gelak hang lagu tu. Mengaji ni sebab nak orang kata dia ni ahli dia. Boleh buh dalam Facebook, doktor, dok, pakar Quran. Lah kan semua jenis lagu tu. Semua nak claim kata mereka ni pakar, padahal pakar. Pakar hadis, pakar Quran, pakar hak tu, pakar hak ni. Pergi mengaji dapat PhD, abuh pakar belakang. Ni tuan-tuan yang kata penyakit ada main 2-3 hari ni. Mereka mengaji bukan kerana nak cari redha Allah. Dia nak faham Quran. Dia nak reti hukum hakam berkaitan dengan Al-Quran. Serta dia nak mendaulatkan Al-Quran menjadi perlembagaan dalam kehidupan. Tak. Dia pergi mengaji sekadar nak habaq ke orang kata dia ni pakar. Allah Ta'ala kata faqad qila dhalik, dan orang pun pergi gelak hang lagu tu. Orang pun dah kata hang memang hang ni pakar Quran. Dalam hadis yang lain Nabi kata, ni golongan yang pertama, malaikat akan heret lepa guna muka, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, lempak masuk dalam neraka. Ni golongan pertama. Sebab dia mengaji walaupun dia ahli Al-Quran, tetapi dia belajar bukan kerana Allah. Lalu Allah Ta'ala panggil mai pula geng yang kedua, wa yuqalu li sahibil mal, orang yang kata benda banyak. Allah Ta'ala tanya dekat mereka, madha amilta fima ataituka bih, hang buat apa lu kata benda aku bagi kat hamba, buat apa lu? Allah Ta'ala tanya, aku limpahkan kepada hamba kata benda, kekayaan, kemewahan, apa yang hamba buat? Sebab tu jangan duk seronok tuan-tuan, duk kira nak ishtihar harta jangan duk seronok. Ni sehari dua ni duk kira duk kelang kabut nak ishtihar harta. Memang dah baca-baca yang ishtihar kok nu, ishtihar kok ni, ishtihar tuan-tuan. Jaga. Kita ni bila nak ishtihar harta ni tuan-tuan, dari sudut Islam ni dia kena pandang 2-3 skop benda. Yang pertama, kita ni kata benda ni bukan tekat nak jawab di dunia, sampai akhirat nak kena jawab, yang ni kena tahu. Sebab tu dalam Islam sendiri pun bab kata benda ni berat. Tuan-tuan baca dalam kitab apa nama hadis. Bagaimana riwayat daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis hasan sahih, riwayat daripada Imam Tirmizi. Kan Nabi kata takkan berganjak kaki seseorang anak Adam
Di padang mahsyar kelak Allah, melainkan Allah Taala tanya empat benda. An umrihi fi ma afna. Umur orang ni habis kok mana? Allah Taala nak tanya. Umur ni habis kok mana? Allah Taala bagi nikmat umur kat kita ni macam-macam. Ada orang 40 umur Allah Taala ambil dah. Ada orang baru 20 Allah Taala ambil dah. Ada orang baru 16 Allah Taala ambil dah. Ada orang umur baru 4 hari Allah Taala ambil dah. Maybe. Kita ni alhamdulillah boleh duduk sampai 5 60 70. Lama tuan-tuan. Daripada putih, daripada hitam sampai berputih belaka, sampai belu ketiak putih. Cuma mau tekat misal janggut putih nak tambah bulu ketiak putih. Telinga pun sat tekanan tuli, elok kanan kiri pula dah tuli. Dia dengar azan aku bengang, dia kata tak dengar apa duk tuli. Doktor kata tak lepas bukan tuli belah kanan dah. Ha. Itu belah kanan nak belah kanan dengar dah tuli belah kiri pula. Punya tua. Mata pun tak nampak tak dak. Waktu main masjid nampak, waktu nak balik tak nampak, tu yang awak balik bini kawan. Hak bini tu pun main tak nampak apa kerana ikut motor lelaki orang. Baik ke rumah baru anak kawan tu kata apa? Ni bukan mak apa? Ni bini orang ni. Dia takut dia main hantar lah suruh anak dia main hantar balik ke masjid. Hampir ambil mak hang, awak balik aku silap, awak balik mak. Kata. Kes tu lah. Allah Ta'ala akan tanya makhluk, makhluk kenyih apa? Allah Ta'ala akan tanya yang pertama ni umur apa habis kot mana? Umur ni hang habis kot mana yang pertama? Yang kedua, ilmu. Hang belajar ilmu, hang reti tentang agama, ilmu agama kah? Ilmu apa-apa kah? Hang beramai kot mana? Yang ketiga, Nabi kata Allah Ta'ala akan tanya kata. Daripada mana hang dapat, ke mana hang belanja? Memang tuan-tuan kita ni, minta diisytiharkan harta dalam Islam. Ya. Sumber pendapatan ke mana, belanja ke mana. Tetapi nak mengisytiharkan harta tu pula, kena tengok lagu mana Islam aja. Kena tengok tak mana ada kemudaratan. Kat mana yang tak boleh. Kena pandang bagi habis. Sebab kita ni kalau duk tunjuk sangat, akan ada orang yang dengki. Yang ni yang mudarat besar ni. Dia dengki dekat kita, dia bukan nak buat apa. Dia, bukan dekat dia tengok. Dia akan buat apa-apa. Seribu satu jalan untuk lingkupkan orang ni. Sebab tu dalam Islam ni, dia kena pandang bagi habis. Jangan duk seronok satu sudut, kena pandang bagi banyak sudut. Islam ajar kita. Sebab tu Nabi kata mai golongan yang kedua Allah Ta'ala akan panggil ni siapa dia? Orang yang kata benda banyak. Allah Ta'ala akan panggil orang yang kata benda banyak. Allah Ta'ala tanya dekat dia, apa yang hang buat dengan kata benda aku bagi kat hang dulu ni? Hang dulu ni aku gelak hang jutawan, aku gelak hang. Apa yang hang buat dengan aku suruh hang buat dulu ni? Lalu dia kata pada dia, qala kuntu aslur rahima wa atasaddaqu bih. Ya Allah, kata benda yang ada ni aku tolong kaum kerabat aku. Yang kedua aku sedekah ke orang. Dia pergi jawab lagu tu ke Allah. Allah Ta'ala jawab balik kat dia. Fayaqulullah kazabta. Wa taqulul malaikatu kazabta. Hang pembohong. Dalam bahasa lah, hang genjin. Hang nak main mohong aku ni Allah Ta'ala ni pun hang nak mohong kan ni? Sampai di padang mahsyar pun duk rasa diri ni terlepas dengan pembohongan ke? Atas dunia ya. Hang bohong, pandai lah. Dia buat, duk buah pula istilah mohong sunat. Dia kata yang ni mohong sunat. Tanya lah sunat apa? Sunat muakat. Dia pergi dia cop. Dengan Allah ni pun hang nak mohong ke? Dengan Allah Ta'ala ni pun hang nak mohong ke? Lalu Allah Ta'ala kata dekat dia apa dia? Bal aradta an yuqal fulanun jawadun sakhiyun faqad qila dhalik. Sebab hang ni bagi sedekah, hang duk bagi tolong, sebab hang nak orang kata dekat hang, hang ni satu orang pemurah, satu orang dermawan. Hang nak orang gelak hang lagu tu. Senang bila orang cok kata dia ni dermawan, orang cok dia ni pemurah, dia ni senang nak dapat projek gabak. Faqad qila dhalik. Dan orang pun gelak kat hang lagu hang nak tu, orang gelak dah. Jangan nak mohong. Ada kata benda nak abang kat orang, dia ni jutawan. Nak abang kat orang, dia ni pemurah. Dan orang pun tahu kata hang lagu tu. Dalam hadis yang satu lagi, Allah Ta'ala suruh malaikat heret lepas ni guna muka, hatta ulqiya finnar, lempak masuk di dalam neraka.
Mai golongan yang ketiga Allah Taala panggil pula. Wa yu'ta bil ladzi qutila fi sabilillah. Mai pula golongan yang nombor tiga Allah Taala panggil orang yang mati dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Orang yang gugur syahid dalam medan peperangan ataupun orang yang mati dalam fi sabilillah. Mai pula mai yang ketiga. Allah Taala tanya dekat dia, fa yaqulullah fi sabilillah fa yaqulu lahu limadha qutiltu? Allah Ta'ala tanya, hang ni terbunuh mati ni sebab apa? Ya mai-mai dekat Allah, Allah Ta'ala tanya, hang nombor tiga, mati lu sebab apa? Mati ke apa? Qala qataltu fi sabilik hatta qutiltu ya Allah. Dulu ni aku ni berperang nak menegakkan agamamu ya Allah, sampai aku terbunuh, aku mati dalam medan peperangan. Ha, ni berzimah nerai. Allah Ta'ala tanya kat dia ni, nak tanya, ni mati sebab apa lu? Dia kata, aku mati dalam medan peperangan demi menegakkan agamamu dan aku terbunuh, aku gugur syahid di sana ya Allah. Allah Ta'ala dengar-dengar, Allah Ta'ala kata apa dekat dia? Kazabta, hampa mohong. Wa taqulul malaikatu kazabta, malaikat pun kata hampa mohong. Bal aratta an yuqala laka fulanun jari'un. Tapi hang ni berperang ni sebab apa dia? Sebab hang nak orang gelak hang ni pahlawan yang gagah. Oh, dia ni berani, dia ni memang pejuang. Dia tak heran ke siapa dia kira lawannya dulu ni. Hang nak orang gelak hang lagu tu kan? Faqad qila dhalik, dan orang pun gelak ke hang lagu tu. Dia ni juga Allah Ta'ala suruh malaikat heret dia guna muka, lempak pergi masuk dalam api neraka. Bila Abu Hurairah cerita dekat Syamir lagu ni tuan-tuan, Syamir kata pada summa daraba Rasul, Abu Hurairah cerita dekat Syamir, summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi ala rukbati. Kemudian Nabi tampak lutut Abu Hurairah. Bila Nabi cerita lagu tu, Abu Hurairah kata dekat Samir, Nabi tampak lutut aku. Lalu Nabi baca, Nabi kata dekat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ulaika thalathatu awwalu khalqillahi tas'aru bihimun naru yawmal qiyamah. Nabi kata dekat Abu Hurairah, Nabi kata, hey Abu Hurairah, inilah tiga golongan manusia yang Allah Ta'ala panggil-panggil mai. Lepas inilah menjadi golongan yang pertama yang akan dibakar di dalam api neraka pada hari kiamat. Nabi kata Abu Hurairah. Bila Nabi cerita ke Abu Hurairah, ni golongan yang pertama Allah Ta'ala panggil. Siapa dia? Lepas yang Allah Ta'ala bagi kat lepas ni, peluang masa untuk belajar Quran. Yang kedua, orang yang kata benda banyak. Yang ketiga, yang gugur mati dalam peperangan fi sabilillah. Tapi Nabi kata kerana niat lepas tak elok, tiga golongan ni akan dilempak masuk dalam api neraka. Qala fabalagha dhalikal khabaru ila Muawiyata fabaka bukaan syadida. Kemudian berita tu sampai kepada Muawiyah. Berita hak Nabi cerita ni sampai kepada Muawiyah. Bila Muawiyah dengar ni, Muawiyah ni teriak betul-betul. Dia menangis sungguh-sungguh. Lalu dia kata apa dia? Sadaqallah wa rasuluhu. Betul apa hak Nabi kata ni betul. Yang Nabi kata, sabdaan Nabi ni, firman Allah ni betul. Kemudian dia baca dalam surah Hud ayat 15 sampai 16. Hak ni kita nak penutup. Muawiyah baca dalam surah Hud. Maklum tulis, maklum balik buka surah ni. Ayat 16, ayat 15 sampai ayat 16. Yang berbunyi lagu mana? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa dia? Allah Ta'ala kata siapa yang niat amalan dia semata-mata keduniaan dan keindahan, maka kami akan berikan kepada mereka semua amalannya dan mereka di dunia tidak akan dirugikan sedikit pun. Allah Ta'ala habaq siapa yang buat amalan atas dunia ni semata-mata dia nak buat dunia.
Ingat tak dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata dah, siapa yang menghijrah dengan aku ni kerana dia nak Allah, dia nak Rasul, dia dapat yang tu. Siapa yang menghijrah kerana dia duk gila kat perempuan hak yang dia nak nikah, mai juga dengan aku, dia boleh nikah dengan perempuan tu. Siapa yang menghijrah kerana nak dunia, dia boleh dunia. Sama Allah Ta'ala kata, siapa yang dia dalam dia buat amalan ni, dia semayang, dia sedekah, dia buat apa pun, tapi dia kerana niat dia semata-mata keduniaan, dia akan dapat apa yang dia nak tanpa Allah Ta'ala kurang sikit pun. Tak akan bagi dia rugi pun. Ada tak tuan-tuan negara-negara dulu tu? Mai duk mengajak duk ceramah kerana nak duit. Dia kata boleh nak ceramah, 2,000. Hei tuan-tuan lah ni macam-macam. Satu pengerusi masjid telefon saya. Dia kata, ustaz ni nak cerita kat ustaz. Saya kata, awak. Dia kata, baru ni saya telefon satu ustaz duk keluar TV ni. Apa tu? Allah ustaz, dia kita nak minta mai ceramah Maulidur Rasul. Tanya dia, dia kata, tak apa, cakap dengan PA. Dia tak mau cakap, cakap dengan PA. Apa tu? Dia juga kata, tak apa, telefon PA. PA dia kata, boleh. Cuma nak abak tarikh yang Tuan Haji nak tu, Johor pun nak. Sana dia offer nak bayar 4,000. Kalau Haji offer lebih, kita pergi Haji. Tu dia. Ni nak main cerita bab Maulidur Rasul. Nak bagi orang cinta kat Nabi ni. Tu dia punya bayaran. Sana 4,000 hang bagi lebih. 4,000 setengah, 5,000 kita bagi kan. Perniagaan. Dah hang ni berdakwah ni hang nak apa sebenarnya? Hang nak apa? Ni saya main mengajak ni kena betul niat. Saya nak apa? Kalau nak duit, hang dapat duit tu je lah. Padankah kita mai duk dapat 300, 2300, duk hadap yang tu 2300, tapi tak dapat di akhirat ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi. Besar sangat ke 2300 teh dunia ni? Besar sangat ke 3,400 teh dunia ni? Sebab tu prinsip saya mudah, bagi ambil tak bagi tunggu. Hai. Dah orang majlis pun bukan dia bodoh sangat, betul tak? Dia pun buat kalkulat. Hang ni nak mai bukan dekat kita nak bagi ayak betul ni. Nah, zat ni ayak yatim malam Jumaat saya. Kalau balik kereta mampu, buh dalam tangki, start hidup. Lepas tu dia tanya, pengurusi masjid tu telegur mana? Dia kata, ustaz, dah orang nak Korea nak bagi juga. Telepon. Nak kapal terbang pula, emas. Asia tak mau, murah. Malindo Firefly tak mau sebab kipas duduk kat luar panas. Nak emas. Emas tu pula nak bisnes kelas. Ni cerita tu ni semang dalam majlis ni. Pengerusi tu kata minta maaf lah. Kita kalau nak bagi emas pun kita bagi awal pagi ni murah harit. PA kata mau tak ada duit dia nak buat program. Hak ni saya kenal tuan-tuan. Kita ni ustaz cak ayam, kau ustaz selebriti. Orang pun tak bawa kenal. Bulan Ramadan baru ni dia kecil hati tu menik tu. Tak tahulah Pak Long ni dia memang dia tak kenal kau. Saja dia buat tak kenal, dia tak tahulah pihak Husnudzon dia tak kenal. Saya pergi tazkirah. Sampai-sampai duduk main terawih, saya duduk lagu tu lah. Dia punya belakang tu terai muslimat. Terai tu dia tak buat lagu tu, dia pakai hak kayu duduk mengadang. Saya pun duduk. Duduk-duduk mengurusi itu habis mayang bah tuan-tuan. Malam ni kita ada tazkirah oleh Ustaz Usam. Saya duduk ada. Ustaz sampai tak sampai lagi tak tahu. Tak tahu tak. Itu tak apa lagi. Kalau sampai minta mai depan ni tolong buka terai. Tolong-tolong buka terai. Hak siak tu dia arah dia. Ni adik tolong buka terai. Dia terah dia. Saya memang dia angkat terai tu. Saya kata kecil hati betul aku malam ni. Tapi masjid kampung ni ingat lepas tak kenal perasaan WhatsApp pun tak ada masjid tu kah. Facebook lagi tak ada lah. Internet tak sampai. Itu dia yang kaya Ustaz Usam mana? Ustaz Usam sila depan lah, sila depan. Saya duduk main lah. Saya duduk main, saya duduk depan dia. Dia duduk tanya lagi, Ustaz Usam mana? Biar orang kata ni Ustaz Usam. Oh ya 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 ya, Ustaz Usam lah. Ha, saya, ha, sila. Dah lah hang tak kenal, hang suruh aku buka terai pula atas ni. Pak keping juga duk buka tu. Kita ni ustaz cak ayak. Ada satu kes lepas ajak saya pergi ceramah. Buat pelancaran wakaf masjid, nak buat masjid wakaf.
Saya ni ayah pesan, kalau pi ceramah, orang nak buat masjid, nak minta duit, nak wakaf, nak buat sekolah agama ke ma'atafi minta duit, hang pi tu jangan duk ambil apa. Yang orang bagi tu, sedekah balik wakaf. Saya pun tak apa, niat pegang ayah kata aku tu, kita pegang. Sami'na wa ata'na. Sampai malam tu pun forum, saya ingat 2-3 ribu orang dah malam tu, penuh dalam dataran tu. Habis apa semua, salam-salam. Balik eh, saya pun balik, esok orang telefon. Dia kata, ustaz, ni nak cerita sikit ke ustaz ni. Saya kata, ada apa? Hak gandingan ustaz semalam, ustaz tahu. Semalam kita kutipan ustaz dapat lebih kurang dalam 5,000 apa tu. Haa, betul? Bayar kat dia je 3,000 ustaz dia minta. Dapat 5,000, bayar je duit menceramah 3,000. Mujur ustaz tolak balik. Haa, ustaz tu 500 eh. Betul? Tu tak termasuk tiket kapal terbang pergi balik ke ustaz? Tiket kapal terbang dia dengan PA dia mai balik. Mas business class. Tentu pun pi rentas kat 1,000 juga. 4,000. Hotel. Nak 2 bilik. Hotel nak 2 bilik, dia satu bilik, PA dia satu bilik. Tentu pun pi 400 juga. Itu kemah apa lagi? Banner apa lagi? Kutipan hak orang wakaf semalam ni saja ustaz, 93% cover untuk penceramah seorang lagi tu. Tuan-tuan kena fikir. Ni bukan makna kita tak kira apa semua kita. Tak, tak. Sebab kita duduk ni dalam perjuangan ni. Dakwah ni satu perjuangan. Sebab tu kena anggap dakwah ni ibadat. Dia bukan pendapatan. Dia ibadat. Bila kita nak buat ibadat, hang bayar, hang tak bayar cerita lain. Tapi kalau hang buat ni semata-mata kerana hang nak benda tu, Allah Ta'ala kata hang boleh hang tu. Lalu Allah Ta'ala kata mereka itulah yang tidak akan mendapat di akhirat kecuali api neraka. Allah Ta'ala kata ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Di akhirat puak-puak ni dia tak dapat apa melainkan api neraka, dia Allah Ta'ala kata. Sebab atas dunia dulu hang buat amalan semata-mata hang nak habuan dunia. Aku bagi, tapi akhirat hang dapat neraka. Dan gugur semua wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Amalan lepas ni semua gugur. Bahkan palsu semua amalan mereka itu, kata Allah dalam surah Hud ayat 15-16. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada kuliah kita malam ni apa dia? Yang pertama, dari hadis yang pertama kita baca tadi apa dia? Maklum-maklum, kita kena jadi orang yang teringin dan suka untuk balik bertemu dengan Allah. Bila kita suka nak jadi orang yang balik bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala akan suka tak sambut kita. Yang kedua, hadis yang kedua, setiap daripada amalan yang kita buat, tolong niat betul-betul kerana Allah. Walaupun keikhlasan itu bukan satu benda yang mudah untuk kita dapat, tapi niat betul-betul, ya Allah, apa yang aku buat, aku niat semata-mata untuk kamu, ya Allah. Yang ketiga, Imam Ghazali kata, setiap amalan yang kita buat, dia kena ada dua benda, dua elemen yang kena ada. Al-khawf wal-raja, kena buat main. Yang pertama, takut amalan kita Allah Ta'ala tolak. Yang kedua, kena harap amalan kita Allah Ta'ala terima. Kena ada ni tuan-tuan. Tadi tuan-tuan semayang maghrib. Sekejap kita nak semayang isya. Ni kita duk kuliah. Kita main duk habis masa ni tuan-tuan. Habis tenaga ni, saya pun tinggal nak bini pada Kedah. Kalau amalan kita ni Allah Ta'ala tolak, nah ya maklum, terima. Yang ketiga, setiap kali buat amalan, jangan malas nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amalan kita ni Allah Ta'ala terima dan tolong jadikan kita ni hamba yang ikhlas dalam melakukan ketaatan. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Walaupun kitab kita tak ada baca, tak apa, panjang umur murah rezeki, baca bulan depan insyaAllah nah. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara, telajak kata akhir kalam. Lepas sembahyang fardu insya nanti macam biasa ada tabung-tabung yayasan Ariada, tuan-tuan boleh sumbanglah untuk anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar tahfiz. Yang kedua, ada produk Tok Koko di luar sana, tuan-tuan boleh dapatkan macam biasa.
Wakaf pembangunan masjid di Yala pun ada di luar sana, tuan-tuan boleh dapatkan macam biasa. Dan macam saya katakan tadi, dan selalu saya umum, juga di luar sana ada borang untuk pemotongan duit dalam akaun bank setiap bulan, tajaan kepada anak-anak tahfiz kita. Macam kita kata tadi, kalau kita tak ada orang yang hafal Quran, kita kena jadi orang yang bantu orang nak hafal Quran. Tak mau kita bertelanjang di akhirat. Kan Imam Sayyuti kata yang takkan bertelanjang daripada mahsyar ni dua. Salah satunya orang yang ada keturunan yang hafal Quran. Siapa yang rasa nak tajar RM10, RM20 setiap bulan untuk pelajar-pelajar tahfiz ni, borang untuk pemotongan duit auto debit ada di luar sana. Dan juga boleh tanya staff saya cara nak mengisi, dan senarai bank yang boleh dibuat, dan ada senarai bank juga yang tak boleh dibuat. Maklumat lanjut boleh tanya staff saya di luar sana, insyaAllah. Di kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. Sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.